Hey, halo. Hey, Paps. Hey, Paps. Nggak disapa lo sekarang. Hey, halo dulu kan. Channel kita namanya Hey, halo. Hey, halo, Paps. Paps. Gokil. Balik lagi sama kita di. Yoi, kita. Setelah berapa lama nih kita menayangkan video-video yang cukup. Terusin. Nah, cukup apa, bisa? Terusin. Setelah kemarin-kemarin video yang berantakan itu, sekarang kita mulai mau berantakan. Menyusun lagi ya. Timeline-nya berantakan, kita udah mulai menyusun lagi nih. Intinya ini kita ambil setelah kita libur. Betul. Kita libur. Betul. Dan kita melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari, kerja, makan, ibadah, semua ada tapi ibadah. Ada kalau gua senyum. Iya juga ya. Tiap hari gua senyum aja. Gua. Senyum adalah ibadah, betul. Masuk surga. Jadi malam ini kita lagi ada di sebuah bangunan yang dulunya katanya mau dibuat jadi apartemen gitu. Iya. Yeah. Cuman setelah berapa hari pengerjaan dia enggak dilanjutin, betul, karena dipikir-pikir lebih bagus untuk tempat nyari kesehatan. Betul. Akhirnya tinggal gini aja. Akhirnya tadinya apartemen berubah konsep jadi background foto cewek-cewek denim. Betul. Cewek-cewek denim pasti fotonya begini dong, ada lilin. Rumah-rumah jelek. Rumah-rumah jelek, tembok belum dicat. Iya yeah, kan. Okay. Tapi gitu. Kali ini kita akan menyajikan konten yang berbeda. Betul. Kita kan yang hiburan-hiburan yang memang cukup menantang maut di situ. Dan kali ini kita sebelum itu kita panggil dulu dukun. Betul. Kita akan bicara sama dukun kita, ada apa di sini. Inilah dia dukun kecintaan. Silakan masuk, Apri. Seribu umat. Dan bintang tamu kita. Ayo masuk. Hei. Tengah dong. Kebakar. Bakar benar-benar. Harus plastik. Nah. Ntar Abel nanya, ada usaha tinggal bang gitu ya? Iya, ntar nanya gitu ya. Iya bang. Nah, kita sekarang udah bareng Apri. Seperti biasa kita akan nanya-nanya dulu, sebenarnya di sini sebenarnya serem apa enggak coy? Masih serem. Sosok yang udah lihat-lihat itu apa? Iya. Jadi ada, kayaknya sih masih ada Kunti, masih ada Kunti, Kunti udah gak ada kayak. Buto masih ada, yang di atas sih tapi kayak yang lantai 3 kita belum eksplor lagi, ada apa di lantai 3. Ada usaha tinggal bang. Gak ada Ustaz. Beseknya ada tadi. Ustaz gak ada, besek ada. Kurang ngeceng, kurang ngeceng kalian Abel. Entah dulu. Kurang kenceng ya? Ada Ustaznya bang? Gak ada. Ustaz gak ada, beseknya ada. Besek. Kita tadi gak lucu loh. Iya mas, sekarang jadi lucu. Mungkin ada, kita kenalin dulu. Kita kedatangan Abel. Mandi. Ebel mandi dong. Ebel mandi sekarang. Ebel mandi bang. Jadi kita akan berkolaborasi sama Ebel, nanti dia bakal mandi bareng setan. Iya. Ebel mandi manda. Kalau Erik jemba. Iya. Satu punchline sudah mati. Mari kita lanjutkan. Oh gitu ya. Gitu. Kalau ingat cerita serem matiin. Cerita serem setan matiin. Kalau kita begitu punchline gak kena matiin. Contoh coba. Kalau Dimas pakai tangan matiin ini. Coba. Oh iya Dimas pakai tangan. Langsung coba. Pakai tangan kan. Misalnya jokes gak lucu sebutin. Jokes gak lucu. Misalkan gue kemarin jajan selat batu bata. Gak digituin. Bangsa. Aduh sempit. Sempit. Untung ada Kiranti. Saya udah perjalankan di sini. Dari sini. Astagfirullahaladzim. Wah, ternyata selama ini salah kalau orang menstruasi bukan diminum, ya? Bukan. Diganjel. Astaga. Buat Kiranti, saya udah menyiapin patin lagi ya. Ah, ya lucu tadi, Bel. Gak apa-apa. Ayo. Jadi, nanti Abel akan mandi di tempat horor. Baru pertama kali, Bang? Mandi di tempat horor? Baru pertama kali, Bang. Baru pertama kali? Iya, nih. Sudah. Aduh, auranya sudah pusing banget. Takut gak, Bang? Habis banget. Tapi tenang aja kan ada abang-abang di sini kan. Betul. Akan ninggalin Abel. Iya. Nanti Abel akan coba uji nyali Bel. Siapa sambil mandi? Hari ini kita cuma bisa kasih semangat. Mandi. Di episode kali ini kasih semangat. Jadi soalnya jadi gini, biasanya Apri kalau misalkan tiba-tiba dia full itu acara bisa dikuasai tuh sama Marto, namanya Marto. Dia pendampingnya dia. Full Bel. Gua sadar. Gua sering kesurupan full. Tuh. Nanti yang ada lu enggak sempat mandi. Wah, kesurupan. Siapa ini? Gayung. Iya. Enggak seru banget. Gayung ada di sini. Gayung. Kan gayung di sini. Enggak ada sosok. Aduh. 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 Iya. Coba dulu.
Kenapa dimirin? Dia mati linknya. Oh, ini gini-gini. Kita coba. Serupa apa nih? Serupa apa nih? Serupa apa nih? Quiz. Nyalain lagi dong. Coba dulu, gue tarik sosoknya deh. Ayo. Bukan dulu. Serupa apa nih? Coba. Sosoknya apa nih? Serupa apa nih? Belum nembuk. Boleh dinyalain dulu gak? Dirinya mau nyalain. Biar gue sirih, biar gue tiup aja nih. Kita coba maka ekspedisi. Aku takut. Belum. Ya kayak ini juga. Biar seru ya. Seru bang, biar seru. Ayo cuy, ada kita serupan kipas angin. Ya, tarik diem. Tarik diem. Kita bakal kenal. Ya, kita di sini ada apa? Kasih tahu. Yang bisa lihat kan gua. Ini dia tahu apa? Kamu buat kemari bro. Buat kemari. Kemari. Ini kemari. Oh, buat kemari. Bukan. Digantung nih, gantung. Oh, buat. Oh, iya. Pada gak naik-naik itu, Bang. Oh, ya naik-naik. Oh, buat yang naik-naik. Tapi di sini buat wall climbing. Buat wall climbing maksud lu kan? Di sini tuh harusnya ada bekas pocong tadi di sebelah sini. Bel, lu mau mana di sini lagi, Bel? Gimana, Bang? Di sebelah sini. Gimana, Bang? Ada hawanya, cuma lagi gak ada. Jadi ini emang tempat wall climbingnya pocong. Kan gak bisa pegangan pocong, tangan di sini. Misalnya kalau ditinggal di sini, Bel, berarti gak? Dikasih satu menit doang. Berdiri, sendiri. Berani kita nanti ke atas. Berani gua. Iya, berani. Kita ke atas dulu ya. Ya, ke atas dulu. Kalau kita lihat atas dulu, atas ada apa? Kalau kata Apri sih tadi rame. Berarti gua langsung di sini nih. Belum. Kata Apri sih rame. Yuk, atas yuk. Salah anjing itu. Serius masa tuh orang ngomong-ngomong gitu? Salah anjing. Eh? Lu kalau mau makan, awas, lompat, patok. Lu jangan lihat sini, lu jangan mau. Biasa. Iya. Ngaku-ngaku dong. Tadi di sebelah sana gue ngeliat ada pocong juga ya. Nah, kalau yang di sini nih maksudnya. Mana? Agak jarang ketemu nih gue yang kayak gini nih. Jadi sosoknya kemarin kita enggak sampai sini ya? Enggak, lantai 2 ya? Enggak nyampe. Jadi sosoknya yang di sini tuh lebih sebelah kanan itu enggak ada. Ya. Gimana itu? Sebelah kanan enggak ada? Perempuan. Bagian tapi setengah doang. Bagian sini itu enggak ada. Bukan dia begini, Pri? Enggak. Bukan tembus tembok sebagian, ada. Tapi memang sebagiannya enggak ada. Sebelahnya enggak ada, coy. Kok bisa sih? Sumbangin kali. Hah? Di mana? Mana bagian mana? Bagian sumbangan. Bagian mana? Bagian kan? Mana, coy? Bagian kanan. Di sebelah sini. Ngadep kan sini dia? Rambutnya panjang enggak, Bang? Rambutnya panjang. Panjang. Lu mau godain enggak? Yang ngeliat dulu bang. Hah? Goreng aja gak apa-apa. Bang, maaf bang. Rambutnya warna kuning? Enggak. Kok rambutnya kuning emang Atta bang? Ini setan kan? Maaf yang kita ambang. Nanti Ebel tinggal sini aja bang. Ebel disini aja, mandi dilepas gak bang? Boleh bang. Nanti Ebel bakal kita tinggal disini dan mungkin bakal ditemenin sama Dimas. Tapi nanti Dimas coba gua arahin biar ngerasain sesuatu juga lah ya. Boleh. Ah, siapa Mas? Yuk kita putar lagi, tempat lain. Ini ada cewek setengah. Iya, ada cewek setengah. Sini kali ke atas ya? Oh, ini bro. Belum nih, sebelah sini. Pre, Kepala belum, kepala belum. Kenapa sih, Mas? Cewek separo. Pusin itu di sini. Aneh. Kemarin kita nggak sampai sini ya? Kok pusin di sini? Gak apa ya? Aman. Gue juga pusin dulu, jangan gitu dulu. Kalau ini kenapa-napa ya, bilang ya.
Aman, aman, Bang. Ada apa, Cek? Lampu hilangin deh semua. Lampu hilangin semua. Anjing, Bang, sumpah, Bang. Ini panas banget, Bang. Nah, di sini tuh ada dua, Bel. Pocong. Wah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Bang. Enggak apa-apa. Bang, bentar. Bentar. Bang. Bentar. Bentar. Enggak begitu, Bang. Sutinya. Enggak begitu, Bang. Coba diterangin, diterangin. Coba. Begitu, Bang. Nah, di sini tuh ada dua pocong di sini. Wah, mau saya keluar aja deh, Bang. Keluar dulu. Enggak apa-apa. Di mana lu? Satu di sini, satu di sini. Di mana, Bang? Ini harusnya kan ada hawa dari luar. Lu ngerasain gimana? Panas, Bang. Coba lihat ke kamera lu, ngerasain. Panas, dingin. Panas, dingin, Bang. Satu di sini, Bang. Gini deh, jatuh tadi. Bang, datang ini kita malam Jumat lo. Iya juga sih, bener. Enggak apa-apa. Tapi enggak apa-apa juga, mana sih lu? Daripada datang. Bisa jadi kemarin sama malam Kamis. Tapi kemarin harusnya pada datang lah jadi sih, Pak. Iya, baris-baris kemarin. Ada jambore kemarin. Kita coba mediumisasi dulu lah ya. Di sebelah sana dulu aja. Sana, boleh. Kita bakal nyari tahu dulu. Lu ngerasa enggak, Bang? Panas banget bener. Kamu yang kuncinya. Orangnya kali ya. Kita bakal nyari tahu. Lulunya kali, Bel. Kita bakal nyari tahu dengan berbicara berkomunikasi atau mediumisasi di sini. Nanti ada apa aja di sini. Ayo. Hei! Aduh! Sensor nih, sensor nih. Aku tuh lo, tatap lo, aku lihat lo. Dapat gak, Bang? Dapat. Coba. Ya, jangan aja, kandang aja, Bang, biar dia nggak ada. Karena nih. Ayo, kita Andika. Jangan lu dulu, ini lucu masih di. Baik, pasti lucu nih. Ini pasti lucu. Jangan lu. Apa? Ebel, suruh nanya-nanya, Ebel. Bel, tanya-tanya. Udah itu. Tinggal aja dah. Tanya-tanya, ya, kita tanya-tanya. Mas, banyak paku. Oh, nggak apa-apa tadi, Mas. Ayo, kita korek. Ini kita bakal mediumisasi ke Dimas. Jadi nanti lu sama Septian coba tanya-tanya aja. Kalau lu pikir ini, kalau lu pikir ini pura-pura atau bohongan, terserah lu. Cuma kita selalu melakukan ini. Dulu nih, Bang. Biasanya saya itu kalau ngeliat di TV itu kayak pura-pura sebabnya. Ya udah gak apa-apa. Tapi gue merasakan benar-benar ada aura gitu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ntar lu liat sendiri aja. Jadi gue beneran gini. Jadi beneran gini. Gak ada. Gak mau tuh. Aduh, jadi mau. Kenapa jadi? Nah, lu mau ngomong? Eh, wah, nyerah gua, Bang, nyerah beneran, Bang, nyerah sumpah, Bang. Aduh, boy, sumpah, Bang, gak sanggup gua, Bang. Sini aja, tanya-tanya dulu, Bel. Gak sanggup gua. Ini Bel udah masuk, Bel, tanya-tanya, Bel. Ini Bel udah masuk, Bel. Wah, ender aja, biar gak jatuh. Wah, dan Bang, lu tanya lagi, Bang. Anik gua, Bang. Tanya. Bang, permisi. Permisi. Bel, tanya, Bang. Permisi. Bisa ngomong gak? Bisa. Bisa ngomong gini. Tanya. Bisa ngomong gak, Bang? Ini siap. Nah, kalau gini tau gak, Bang? Ini kipas angin setengah, Bang. Kalau dikeplak baru muter. Yeah. Aduh. Kamu siapa namanya? Hah? Anggi, Bang, Anggi. Anggi. Ayu. Yuk, udah berapa lama di sini, yuk? Sudah berapa lama yuk di sini, Bu? Aku Rati. Oh, Rati. Kenal Rati. Rati dong. Ada punya saya Rati, Bang. Bel, kenal enggak Bel Rati, Bel? Ya, yang ini. Kenal gak? Serius nih, Mi? Iya, serius, kenal gak? Coba siapa tau kenapa, udah kalau kenal ya. Iya, kalau kenal kan lumayan, Bel. Bisa dibawa, Bang. Bisa dipakai, Bel. Hantu, Bang. Masa ini sih? Iya. Masa saya ngintut hantu? Iya kali. Gatel, Bang. Iya, kuburan kan banyak itu. Tanah ya,
Kamu yang tinggal di sini? Iya. Udah lama? Udah lama? Udah. Kamu yang sering ganggu warga ya? Kalau mereka lihat setengah tahun. Kamu udah berapa tahun di sini? Kamu udah berapa tahun? Sarembang. Jadi nih bener nih. Bro, gak bisa gitu bang. Bener nih. Bang, jangan bang. Kamu takut? Di sini ada siapa aja yang kuat? Ada siapa? Ya dia jangan dihitung, dia emang kuat banget. Siapa itu? Siapa? Udah. Tadi baru mau nunjuk, Pak, tadi yang kuat. Ya gitu dulu, Pak. Iya, sering. Namanya Nati. Nati? Deketan dong, Pak. Nati, Pak, namanya Nati. Berapa tahun, Pak? Udah sadar. Udah sadar kenapa. Kenapa jadi masih... Kayaknya matinya gak wajar ya, Pri? Gak wajar. Setengah doang badannya. Makasih, emang berasanya setengahnya, tapi... Mutilasi kan ya? Tapi masa mutilasi setengah badan kayak gitu sih? Dibelah dua. Kali mungkin sebelum dibikin ini nih apa kesemua warga atau apa gitu. Pernah di tempatnya? Iya. Tapi kayaknya asalnya bukan dari sini. Asalnya dari tempat jauh. Permisi. Siapa ini? Oke, Bang. Ini dulu. Enggak sanggup kok, Bang. Enggak sanggup beneran, Bang. Ini aneh banget sini. Siapa ini? Siapa kamu? Siapa? Kamu buta yang di atas? Iya. Kenapa kamu marah-marah? Kalian mengganggu. Mengganggu siapa? Mengganggu saya. Ini kan rumah warga. Maaf, Bang. Sengaja, Bang. Kamu yang sering ganggu warga, bukan? Iya. Tinggal kamu di sini, memang. Kenapa ini gak dibangun sama orang? Karena saya. Kamu gangguin? Kenapa kamu gangguin? Ini yang kamu. Saya suka di sini. Kamu yang punya istri di bawah? Iya. Yang kaki ini tadi pun istri. Karena tidak bertahap. Istri kamu udah di sini kan? Iya. Anjir. Panas! Tidak panas! Panas! Panas lagi ini panas! Panas lagi ini panas! Ya, kamu salah masuk. Bang, ini mana nih? Gue jangan aman-aman, Bang. Biasa lu. Ya Allah, jangan gua dah. Nah, butuh yang di atas, Pak. Malah masuk. Jangan, Bang. Dia harus ini, Bang. Bang Sip. Ini enggak bisa, Bro. Jadi tambah-tambah seram gitu, Bro. Kalau sekarang ya, Bang, kita tinggalin di sini aja, Bang. Ya. Ada kamera enggak nih, Bang? Ada. Gua biji taruh kamera gua. Bang, enggak usah jauh-jauh, Bang. Bang. Ya. Bang, kalau jauh saya teriak loncat bener nih, Pak, langsung pulang. Okay. Ya. Bener dah. Aman, Bel. Iya, tapi jangan jauh-jauh, Bang, ya. Agak ke bawah doang, ke bawah. Iya, bang, jauh banget, Bang, kalau jauh ke bawah. Enggak apa. Sampai mandi aja, Bel. Sampai mandi. Ada kue enggak? Ada kue enggak situ? Kita di sini, Bang. Iya, Bang. Bang, ada lana ya lampu kayak gitu aja, Bang. Bang, jangan dimatiin, Bang. Bang, saya pulang bener nih, Bang. Bang, minta maaf ya, nggak sengaja di sini. Minta maaf, permisi. Saya permisi ya. Numpang permisi nih. Main-main doang. Bang, Bang Septi, udah nih. Nyerah, Bang. Bang, Bang bisa minta maaf, Bang. Bang Septi, Bang. Bang, sumpah nih, Bang. Nih, saya nggak mau nih ya. Beneran, Bang.
batu nih banyak banget nih, gua harus nyiapin nih bang. Nyiapin nih ya. Maaf pok, itu mohon maaf ya. Saya cuma bercanda nih teman-teman. Teman-teman saya cuma bercandaan. Ampun, minta maaf. Ampun. Ampun ya, permisi. Permisi, bang, Bang Septi. Bang, bang, ampun bang. Bang, kong, pong, ampun kong. Iya, cuma bercanda. Saya emang orang susah. Ya Allah, gini banget, cari duit. Pak, minta maaf ya pak. Saya enggak apa-apa. Bang, bang, ampun bang, 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 ampun bang. Bang, coba lagi kesini bang, mundur bang. Udah bang, ampun bang, ampun kau nyerah bang, nyerah sumpah demi Allah bang, nyerah bang. Serem banget di sini sih mas bang, ini di sini blub gitu bang. Nggak berani gue bang, serem bang, jangan nggak berani gue bang, serem banget bang, serang nyerah gue bang, nyerah gue bang. Ini ngomong apa? Tanya-tanya lo ngomong. Dem, nyerah gue bang, gue nggak berani bang. Lo coba lo sendiri lo. Sep, tanya-tanya sep. Dah, nyerah ya? Dah, ceritain. Gimana bang? Di sini bang. Aduh bang, auranya bang. Gila. Ada bang. Panas merinding bang gue. Suara duduk. Terus ini di sini nih kayak ada muncul apa gitu, kayak muncul zoom gitu. Itu pohon di sana loh. Kayak nyung gitu bang. Nih kita coba. Kalau di sini nih kayaknya gue nggak berani ngeliat sini sih. Nah, nih nggak berani gue nih. Karena gelap banget di sini, makanya gue selalu lihat sini tuh. Lo, gue mau tes ya. Gue jangan bang, pinggir bangsat. Rei. Ya. Ambil baik tiba lagi. Eh. Tarik, Bre. Tarik, Bre. Bre. Tinggi. Paku, Apri enggak kuat tetanus. Wahyu. Banyu nggak keluar, nggak. Keren. Yuk. Keren, Mbak. Mbah. Mata ini keren, Mbak. Mata ini keren, Mbak. Yuk, ayo, Mbah. Mata ini keren, Mbak. Segala sesuatu. Bantuin dong, geser kok. Mata ini keren. Corona. Ini Paku. Ini ada Paku banyak. Paku, Bang. Wahyu, ada kuat kena Paku, Mbah. Koran ya, tuh kan bilang apa pecah. Bling. Kena ya? Yuk. Izin ya?
Ntar ikut SEA Games yuk. Yuk. Sopo sih. Nah, untung ya nggak lompat. Kita tadi pengen explore di atas, cuma kondisinya Apri kemasukan Marto lagi atau Gali tadi Gali. Dan ini bisa mengancam keselamatannya Apri karena banyak beling, banyak paku. Marto sih kagak bakalan suntik tetanus. Tuh, apa lantai ini lantai 3? Ini lantai 3. Jadi kondisi kita sekarang ingin turun ke bawah untuk melanjutkan konten yang lain, yaitu mandi. Kita di bawah akan mandi. Seperti apa main tempat seram, kita lagi. Jadi kondisi sekarang, Ebel pengen pengen mandi sesuai dengan kontennya dia. Nah, gue ikutan di situ. Tapi gue akan ngerjain Ebel, gue akan manggil Buto yang tadi. Gue jadi saat dia lagi mandi, gue akan mengimprovisasi. Oke, gue kesurupan. Kita akan lihat reaksinya Ebel kayak gimana. Salah satu teman gue gokil banget, yaitu Vidal Diano. Vidal Diano kan ikut tentara dong. Masuk Vidal Diano. Keren banget, itu sama. Gue Dimsi. Gue cari setan, sekarang gue akan ikutan Ebel untuk mandi, gue akan nemenin Ebel mandi. Jadi kondisinya kita itu mandi sambil uji nyali sebenarnya. Jadi anak-anak yang lain akan meninggalkan kami di sini, kami berdua akan mandi sesuai dengan ketentuan mandi yang benar dan tepat kan ya? Iya bang, tapi kalau tepat itu gak ditinggal segini kan? Enggak, kan ada gue. Oke. Ada gue. Ya Bey, lu berani gak Bey tinggalin gue ya? Kalau rame-rame dah. Ini udah rame ini. Iya. Jadi kita nggak bakal tayangin nih adegan mandinya. Tapi kalau lo mau adegan mandinya kayak gimana, lo langsung ke channel Cobra, Ebel Cobra, mantap Ebel Cobra. Yoi, dia bakal mandi di mana aja dan sekarang lo bakal ikutan mandi. Iya. Lu cara gue panjang banget juga. Gak apa-apa bang. Yoi. Bang, Mas Edi, bang. Tinggal. Enggak, udah lu salah lu keserupan nonjok gua gimana lu anjing tuh. Goblok lu nyala gua. Ini dia kayak gini, Bang. Jangan ganggu gua, bangke. Lu enggak ngelihat aja itu lu. Itu lu ambil. Kenapa mediumisasi gua ditinggal anjing? Ini ada ketinggalan ya. Udah ada. Alatnya bak lu. Udah gua bawa sono gua kabur bak. Bak lu lihat lu mentingin bak daripada orang ya. Ada tinggal aku. Jadi pencarian kita pada malam hari ini udah selesai sampai di sini. Kita sudah dibantu Ebel untuk melakukan eksperimen. Dan terima kasih juga buat Bang Dimji bisa mandi bareng sama Ebel juga. Ya, itu dia tuh kesempatan yang hampir gak semua orang bisa ngerasain sih. Orang gila. Kenapa apa Bang? Ini saya baru pertama kali mandi di tempat yang beginian. Betul, tempat angker. Dan gue nggak percaya bahwa beneran ada. Kok ada beneran? Ada nggak sih? Supaya gue searching. Ya ternyata benar-benar ada gitu. Walaupun gue ngelihatnya cuma sebatas silobatan. Ini doang, cahaya doang. Energi dingin, ya, panas gitu. Segala macam lu bisa ngerasain dari situ sih. Mau muntah ya berarti. Mau muntah. Emang lu kagak bisa ngeliat orang muntah aja kali? Buk, kayak baunya bang. Orang lu ngeliat bola muntah aja enak. Bola di tepi kiper mentok. Bola muntah. Tapi bener banget, tadi kayak bau-bau aroma-aroma apa ada gitu. Gak enak ya? Gak enak. Kayak genyir-genyir apa ya kata orang itu? Anyir. Anyir, iya.
Tapi tadi, untung ada karya Kiranti datang bulan sama makanan dari Sugar lah. Terima kasih kita lah. Terima kasih sudah membantu perempuan-perempuan datang bulan. Terima kasih. Terima kasih dua pocong tadi udah nemenin mandi. Iya, sama lagi dia ikut mandi, Bang. Sama perempuan setengah. Ikut mandi juga ya? Kalau ada kan biasa setengah perempuan. Ini bener sih, setengah perempuan. Tapi ini gua ntar dibuangin enggak? Yeah. Langsung dianu gitu, takutnya ntar balik. Aman, gua, aman, aman. Iya kan ada ini kan. Aman. Kalau kalau misalkan pulang dari sini garansi semua setan yang di sini nggak bakalan ke bawah. Siap. Paling langsung nyampe sono. Iya, tunggu ya. Sama aja, Bang. Ya, ya, ya. Begitu dah. Jangan. Oh, ya gokil banget ya acara nih. Acaranya. Dan jangan lupa nonton adegan mandi gua sama Ebel tadi di channel Ebel. Betul. Kasih promoin, Bel, channel Ebel. Pokoknya jangan lupa nonton itu di konten mandi suci, mandi Ebel di nama aduh, susah banget ngomongnya gua. Nanti Yusuf, kasih tulisannya. Yusuf Ebel Cobra. Ebel Cobra. Ebel Cobra. Ebel Cobra. Ebel Cobra. Ebel Cobra. Kontennya Ebel Cobra. Ebel Cobra. Ebel Cobra. Iya. Ebel Cobra. Berapa Ebel? Jangan lupa nonton juga kita Ebel di Holehey Channel. Hey Channel. Hey Halo. Hey Halo. Hey Halo. Acara yang sangat keren sekali. Nanti yang adegan mandi kalian bisa saksikan di channelnya Ebel Cobra. Ebel Cobra. Ebel Cobra. Rebe Cobra. Ebel Cobra. Ebel Cobra. Rebe Cobra. Ebel Cobra. Holehey Predation. Apaan bangsa? Ya udah, sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa di share, di komen, like dan di like, like juga. Nonton semuanya, channel-channel kita nonton semuanya. Gue yakin nih. Sampai jumpa ya, di. Kita subscriber nih yakin. Amin, 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 amin. Gila keren banget bro. Karena ada ya Bel. Karena ada Bang Dimji juga, ada Bang Setia. Bisa jadi. Mungkin. Kita kalau ada 1 juta subscriber, kita mau ngapain kan? Nyari setan lagi. Karena kita akan ajak Ebel lagi ke pantai. Kita akan mandi Ebel di restoran mewah. Wah, restoran. Mantap tuh. Bayar itunya Bang, surat tingginya macam-macam. Enggak, Pak. Kalau sama kita, soalnya kan kita restoran yang udah tutup, yang udah lama. Udah lama. Nah, ganti, itu udah saya pengen tuh. Enggak laku. Udah lama, ya kan? Paling diludahin pocong. Paling diludahin pocong sih. Kalau ini view-nya sampai 100 ribu, Ebel kita ajak makan di tempat pesugihan. Ebel kita akan ajak makan tempat pesugihan. Ada tempat satu, Bel. Pesugihan yang gagal cobain. Yang diludahin pocong, ada pocong ada, tapi gagal ada pocong. Apa? Lu betul bang, jangan begitu bang. Ini ketik jadi ntar nih. Oke. Lu ketar hilang lu bang, tadi kan nyari-nyariin. Tonton terus, Hello Production, Nyari Setan. Sampai jumpa. Sampai jumpa, dadah.